Majelis dan Mahkamah Partai Persatuan dan Pembangunan P3 mencopot Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum. Pengurus harian DPP P3 Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Umum P3 menggantikan Suharso. Mukernas yang bertema konsolidasi dan sukses pemilu 2024 melalui Majelis dan Mahkamah Partai mencopot Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum Partai. Ketua Majelis Syariah P3 Mustofa Akil Siraj menyebut keputusan diambil atas usulan berbagai pihak. Kemudian pengurus harian DPP P3 Muhammad Mardiono diamanahkan sebagai PLT Ketua Umum P3 Suharso. Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian tadi siang hingga sore hari ini yang mengamanatkan kepada saya untuk mengisi lowongan jabatan.